Bil elektrik hampa lambung, ha, hampa guna aircon. Mai sini kami nak cerita ke hampa. Aircon 1 horsepower tapi kedara sampai 9.44, serupa 2 horsepower. Kenapa? Sebab aircon dia kotor, ha, sistem dia memang kotor. Jadi kita akan buat servis dan tunjuk ke hampa keadaan M dia. Dia akan turun sampai 5 lebih. Ini memang nominal untuk sistem inverter. Nanti dia dah ramp down, dia akan turun lagi. Ha, ni baru satu aircon. Katakan kalau dalam rumah tu ada 2-3 aircon, confirm-confirm bil elektrik hampa lambung. Ni baru kat rumah. Kalau hampa pakai tarif yang lain dekat kedai, lagi tinggilah bil elektrik hampa lambung. Sebab tu kami sarankan kat hampa buat servis aircon secara berkala. Ni bukan kami saja-saja kata tau, ST pun sarankan untuk servis aircon 6 bulan sekali. Bila aircon indoor dan outdoor bersih, barulah unit cemerlang dan memberikan persekitaran dingin dan jimat. Hampa duk fikir lah ni kan, nak bayar lagu mana. Jangan risau, kami terima semua jenis bayaran. Dan dengan kami, aircon servis pun boleh bayar secara ansuran sebanyak 3 kali tanpa ada sebarang faedah. Jadi, layari aircon-penaga.com ataupun WhatsApp kami ataupun tekan segala butang yang ada kat bawah ni untuk kami bantu hampa. Bye-bye. Tolong like, comment and share.